Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam syahrul qiyam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, yang mulia Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami As-Solihin Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Ali Dahlan, Ustaz Haji Marullah, Ustaz Haji Khairun Nas, Ustaz Haji Jainuri, Ustaz Haji Mustaqim, beserta seluruh tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin hadirat, bapak ibu yang insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kita dengar dari pengatur acara, kita sudah berada di 10 kedua babak semifinal. Supaya bertahan tuntas sampai ikut final, kita harus mengikuti aturan-aturan. Sunanus saumi idza tayaqqanal ghurubu fa idza syakka fatakhiru. Sunnah-sunnah dalam mengerjakan ibadah puasa, yang pertama ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurubu, mempercepat buka puasa apabila udah yakin masuk waktu maghrib. Wa abdoluhu bitamrin witron. Abdol, buka puasa itu menunya, makanan yang pertama dimakan korma, ganjil, 3, 5, 7, 9, 17, 21, 23, 25, 27, 29. Pa'in ajaza, kalau enggak biasa buka puasa pakai korma, orang Arab biasa tiap hari. Saya baru pulang 5 hari di Mekah, 5 hari di Madinah. Buka selalu pakai korma. Di sono enggak ada bakwan toge sama lontong. Sampai kangen sama bakwan toge. Ketemu-ketemu bakwan di Jeddah. Saat mau masuk bandara, ada jeda waktu 3 jam. Turun dari bus ke restoran Wong Solo, Baso Udin, baru turun udah ada yang jual bakwan toge. 1 10 ribu. Saking pengennya, saya beli aja. Ya Allah, habis 10 hari korma terus. Enggak sama bakwan, enggak sama lontong. Alhamdulillah sekarang udah makan lontong mulu. Ini ngomong-ngomong, tadi buka pakai korma apa enggak? Ada lontong. Saya ingat jamaah As-Solihin di sono, makanya saya mau kasih oleh-oleh korma. Doyan apa enggak? Ambil seorang, dua. Ya. Jalanin di depan. Ambil dua. Ini saya beli di sono, ongkosnya naik pesawat. Hah? Ganjil. Tiga. Ya. Di sini 3 sub, ini yang lain belakang.
Iya. Hah? Ya ntar ngomong habis ceramah. Ya Allah. Ya. Ya jalanin, jalanin. Ya. Mau makan langsung boleh, mau dikantongin makan di rumah nggak apa-apa. Atau mau disimpen aja sampai lebaran. Kenapa Abdulnya buka puasa itu dengan korma? Berdasarkan penelitian ahli gizi, korma itu merupakan buah yang kadar gulanya sempurna. Ketika perut ini kosong beberapa jam karena enggak kena asupan makanan minuman, maka lebih utama yang pertama masuk ke perut itu korma. Sebab manisnya itu lebih cepat mengembalikan tenaga kita setelah lemes karena enggak dapat makanan dan minuman. Ya jalanin, kesian ono yang belakang udah pada melongo aja. Amin ya Rabbal. Bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga saya bawain no. Kebayang aja saya lagi tawaf wajah-wajah jamaah as-solihin. Jainuri apalagi kelihatan mulu. Kayaknya berangkat nih Ramadan tahun depan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Pa'in ajaza, kalau enggak biasa makan buah korma, cari kue yang ada kadar gulanya yang warnanya juga mirip korma, gemplong. Makan datu 9. Kenyang. Ya Allah. Makan korma juga diajarin Nabi. Nabi kalau makan korma langsung masuk satu butir. Bijinya itu dilepehin, ditaruh di sela-sela dua jari telunjuk dan tengah. Taruh di sini. Kenapa sampai begitu tuh Nabi memberi contoh cara makan korma? Karena Nabi diajarin Jibril seperti itu. Kalau kita ambil bijinya dengan menggunakan jari yang tadi kita bekas ambil kurma, takut ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Sampai seperti itu Rasulullah Allah jadikan uswatun hasanah. Jadi sunnah-sunnah dalam kita melaksanakan ibadah puasa, pertama takjilul fitri idza tayaqqanal ghurubu, mempercepat buka puasa apabila kita udah yakin masuk waktu maghrib. Fa idza syakka, apabila kita ragu. Dari pagi hujan mulu, mendung, gelap, listrik mati, di rumah enggak ada jam dinding, enggak punya HP. Ini udah azan apa belum? Speaker enggak bunyi, mati listrik. Kalau terjadi keraguan seperti itu, bukanya patah khiru. Bukanya di akhir-akhir, lewatin dulu waktu maghrib. Kalau jam 6-5 menit waktu maghrib, karena mendung gelap, enggak ada kabar, maka bukanya jam 6-10 menit. Ini supaya bisa masuk final, ini aturan-aturannya begitu ibadah puasa. Kalau sudah masuk waktu buka,
wala yuksirul akla bil laili. Jangan terlalu banyak makan di waktu malam. Ini aturan bagaimana sih? Udah siang gak boleh makan, gak boleh minum. Udah malam gak boleh banyak-banyak. Kan pengen masuk final. Kalau makan terlalu banyak, pemain nanti berat badannya tambah. Saat dikasih umpan, gak bisa ngejar keberatan badan. Begitu kalau makan banyak saat buka puasa, semangat qiyamul lail, sholat terawih bakal terganggu dengan berat perut karena kebanyakan isi. Maka disuruh jangan banyak-banyak. Ya, lontong tiga dah, bakwan lima. Hah? Ntar nasinya pulang terawih. Banyak juga ya. Insyaallah. Apa tuh tujuan pelatih memberi makan para pemain yang dipersiapkan bisa masuk final? Jangan sembarangan makan, jangan overdosis, agar tubuhnya itu ideal masuk final, nggak tambah beban berat badan. Begitu juga Allah menginginkan hambanya melalui ibadah puasa itu diatur jangan banyak makan di waktu malam agar selesai Ramadan di bulan Syawal kagak rakus ama makanan. Kalau kita datang ke tempat kondangan, ada tamu, kita lihat apa aja dia sendok. Somai, sotomi, baso, zupazuk. Apa zupazuk? Itu roti yang dalamnya sayur, daging, kentang, kambing guling. Semua es doger, cincau, cendol. Kita yang lihat orang seperti itu ngomong, ya Allah, rakus amat itu. Allah menginginkan hambanya dibalik didikan ibadah Ramadan supaya nanti bulan Syawal enggak punya label manusia rakus. Rakus bukan sifat untuk manusia. Rakus itu ada pada sifat binatang. Kalau manusia enggak pantas punya sifat rakus. Maka Allah didik Ramadan, jangan banyak makan di waktu malam supaya kita enggak punya sifat rakus. Orang kalau udah rakus, rumah sakit sumber waras dimakan. Penjualan tanah Cengkareng dimakan. Besteran dimakan. Kalau ibu-ibu istri kita tanpa pengetahuan suami untuk menutupi kebutuhan hidup berumah tangga, ampe diem-diem kuli nyuci. Tapi kalau orang rakus, bukannya kuli nyuci, nyuci uang. Maka ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan 349 triliun. Rakus. Ini yang lagi rame beritanya antara Sri Mulyani dan Mahfud MD. Saya enggak mau ngomongin itu, enggak. Itu mah udah pada tahu. Allah lagi buka nih semua borok-borok yang selama ini ditutup-tutupin. Ceramahnya begini aja ya. Ya Nuri begini aja ya. Korma udah pada dapet ini. Saya masih bawa oleh-oleh buat Ustadz Herunas.
buat Jainuri, buat Jodon, buat Sabarullah. Ada imam ya, lupa. Sadustakim, Sadajali. Pakai ini aja ya. Bunyi juga. Pakai ini aja ya. Tursudin, mana Tursudin? Maju Tursudin. Oleh-oleh satu Tursudin. Ini namanya minyak Thaib. Ini penemu minyak ini dari bau harum batu gunung Thaib yang saat Nabi ceramah dilempari batu sama kafir Quraisy, pelipis mata Nabi pecah, bajunya yang putih jadi merah, tangan kirinya nutupin mata jangan ampe kena banyak lemparan, tangan kanannya doa Allahumma diqomi fa innahum la ya'lamun, ya Allah kasih petunjuk itu yang lemparin saya pakai batu, dia kagak tahu kalau saya bakal ngajak dia selamat dunia akhirat. Saat timpukan terus datang bertubi-tubi, Jibril turun ngomong sama Nabi Muhammad, aku ora tegel karo sampean Muhammad. Piye kalau gunung Thaib ini aku angkat, aku lemparin mereka yang melempari kamu dengan batu. Ojo Jibril. Pada ngerti apa kagak ini? Jangan Jibril. Kalau aku tidak bisa meyakinkan dia, aku masih punya harapan anak dan keturunannya. Biarlah aku ini diutus oleh Allah, bukan untuk melaknat. Aku diutus oleh Allah rahmatal lil alamin. Itu batu tempat Nabi bersandar sampai hari ini. Bau semerbak, bau harum. Ini kemarin pencerama di sini enggak bunyi-bunyi speakernya ini. Pak, giliran saya bunyi mulu ini. Ngapa ya? Oh, kolokan. Saya kira saya ngomongin pencucian uang kali. Terus. Masya Allah. Tuh. Sampai jatuh-jatuh lagi. Kim. Itu aja apa ini, Kim? Bu. Ibu, pohon salam banyak di Buaran. Di Buaran juga banyak pohon padi. Ibu-ibu yang jawab salam, insya Allah lebaran jadi. Emang juga lebaran jadi. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Historis puasa, sejarah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, dari dulu udah ada. Bukan hanya umat Nabi yang diwajibkan puasa oleh Allah, Nabi Adam diwajibin puasa. Latar belakang Allah wajibkan Nabi Adam puasa karena ia melanggar yang Allah larang di sorga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fa qulna minna radan haitsu syi'ta tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin.
Wahai Adam, kata Allah, tenang-tenang tinggal di sorga. Di sorga itu adem. Maka orang yang tinggal di daerah adem-adem, Bandung, Sukabumi, Ciamis, Garut, itu putih-putih. Itu perawan di sono yang umur 19 tahun putih-putih, licin-licin. Udah gak usah dibayangin. Nabi Adam di sorga dengan Siti Hawa itu putih, karena ia melanggar yang Allah larang, jangan makan buah huldi. Dia makan, dibujuk setan, pa'ah rojahuma, akhirnya dikeluarin dari sorga karena ada dosa. Man aznaba dzanban nuktat fi qalbihi nuktatun sauda. Barang siapa yang sekali berbuat salah, hatinya itu Allah Ta'ala coret dengan coretan warna hitam. Dua kali berbuat salah, dua coretan. Tiga kali berbuat salah, tiga coretan. Kalau tiga periode berbuat salah, coretannya berapa itu? Pak Jer tahu, kan kagak jadi tiga periode. Melanggar undang-undang, kagak boleh tiga periode. Itu Nabi Adam yang tadinya kulitnya putih, karena melanggar larangan Allah, berbuat dosa, kulitnya hitam. Maka begitu dikeluarin oleh Allah dari sorga, turun ke India. Maka orang India rata-rata kebanyakan kulitnya pada hitam. Kayak Syahrul Khan, Anjeli, itu yang nyanyinya Hamko Hamite Turalo. Itu warna kulitnya hitam manis. Karena dulu Nabi Adam turun ke situ, warna kulitnya hitam karena pengaruh kesalahan dan dosa. Disuruh bersihin oleh Allah. Disuruh puasa. Allah suruh puasa Nabi Adam 3 hari. Dalam rangka menghapus kesalahan dan dosanya kepada Allah. Maka oleh umat Nabi Muhammad, puasanya Nabi Adam itu diabadikan di setiap tengah-tengah bulan, tanggal 13, 14, 15, namanya Ayyamul Bid. Yaumun, sehari. Kalau ayam, beberapa hari. Maka dinamakan Ayyamul Bid. Puasa di hari bulan sedang terang-terangnya, sedang putih-putihnya. Maka kalau kita punya istri, lebaran pengen kulitnya rada putih, suruh puasa tiap bulan Ayyamul Bid. Nabi Musa Allah suruh puasa juga. Tapi puasanya Nabi Musa dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan 40 hari. Ada yang mengatakan 4 bulan. Ada riwayat mengatakan 6 bulan. Buka di hari pertama, sahur di hari pertama, nanti buka di hari terakhir 40 hari. 4 bulan, 6 bulan puasa Nabi Musa. Kenapa dia kuat? Allah sudah mendesain, menggambar Nabi Rasul yang namanya Nabi Musa itu orangnya kuat. Seandainya ia memukul, itu orang dibarisin di depannya 20 orang. Yang dia pukul yang di depan 20 bakal roboh semua. Kenapa Allah desain Nabi Musa itu kuat? Karena dia berhadapan dengan seorang Fir'aun yang kuat juga.
Fir'aun tuh selama hidupnya gak sakit-sakit. Jadi kita jangan bangga kalau gak sakit-sakit. Alhamdulillah gue mah kagak sakit-sakit. Fir'aun. Allah yang memberi kita sakit, Allah yang memberi kita sembuh. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Banyak obat-obat. Al-Qur'an juga Allah Ta'ala turunkan sebagian untuk obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa lil mu'minin. Kayaknya udah kelamaan ya. Hah? Belum. Kata Allah, kami turunkan sebagian Al-Quran itu syifa, jadi obat. Yang kalau ada di bagian kepala, kalau kita ruku itu pala muter aja hawanya. Kita sujud itu pala hawanya muter aja. Itu namanya tujuh keliling. Zaman dulu namanya tujuh keliling. Zaman Baba Haji Hamzah itu dinamain tujuh keliling. Baba Haji Bunyamin, Baba Haji Dahlan, itu namanya tujuh keliling. Kalau sekarang migrain. Kalau dulu mah obatnya dipopol pakai rempah-rempah, dibungkus pakai kudungan nenek-nenek yang udah enggak kepake. Itu kening kita bekas kunyit pada kuning, hilang masa. Baba Haji Abbas pada zamannya. Dulu adanya tua rohani, bisa tuh dia tukang bikinin popol. Asal bayi perutnya kembung, digarang tuh daun di dapur. Daun sembung namanya. Enggak ada bacaannya tuh nenek-neneknya tua rohani. Saya dengerin begitu taro daun sembung habis digarang di dapur, tengahnya dibolongin, lempengan puser. Dia cuman bilang begini, bung-bung pes, habis kembung kempes. Udah baik. Udah ya? Terus. Hah? Kayak kantong dolem apa aja ada ya. Ya elah, Ustaz Marullah. Tambahin lagi dah. Habis kata dia kayak kantong Doraemon. Apa aja ada. Ini baru kantong ini, belum kantong ini, belum. Belum kantong ini, belum bagian kantong dalam. Jangan dikeluarin semua ya. Yang kedua, disunahkan dalam berpuasa watakhirus sahuri, sunnah mengakhirkan makan sahur. Kalau tadi buka disuruh buru-buru, begitu tayakkonal huruf yakin udah masuk waktu maghrib, udah buru-buru. Muazzin minum dulu, jangan azan dulu. Kalau dia azan dulu, kehilangan pahala sunnah mempercepat buka puasa. Jadi abdolnya korma. Kalau enggak ada makanan yang ada kadar gulanya. Pak Ustadz, bagaimana kalau begitu masuk beduk azan terdengar langsung rokok? Ada enggak yang begitu? Gak ada ya, zaman dulu tuh ada.
setengah enam dia udah kumpulin tuh daun kaung diisiin tembako. Dia gulung begini di dengkulnya. Dia kumpulin tuh, dia taruh di bawah taplak meja. Begitu dug langsung. Tuh ada dulu begitu, sekarang mah udah ya paling ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi disuruh mempercepat buka puasa, disuruh memperlambat makan sahur. Kapan tuh ukuran takhir sahur? Kalau imsaknya jam 4:30, kita makannya jam 4:15. Masih kenyang. Karena semalam nonton bola habis jam 2 makan nasi goreng gila. Ada nasi goreng gila ya. Walaupun kenyang makan, walau lukmatan, walau sekedar satu suap, walau bijur atimain, walaupun dengan seteguk air. Kenapa memang kata Nabi tasaharu fa inna fis sahuri barokatun. Makanlah sahur. Karena di balik perintah Nabi itu makan sahur di akhir waktu ada nilai keberkahan. Kita enggak berasa dikasih Allah berkah tuh. Itu waktu maghrib meja makan rumah kita apa aja ada. Ongol-ongol. Kolak. Ya. Ada semua. Padahal uang belanja kita kagak lebihin. Maka yang bagus itu suami kalau masuk Ramadan uang belanja tambahin. Karena pengeluaran walaupun gak makan siang lebih banyak. Hebatnya itu istri kita. Ramadan dia atur tuh keuangan. Yang keras biji salak dia bikin empuk. Ya Allah. Apa aja ada. Kita enggak berasa tuh Allah kasih keberkahan di balik kita mengikuti aturan-aturan yang namanya sunnah-sunnah dalam berpuasa. Makan sahur di akhir-akhir waktu. Kalau ulama ahli fikih mengukur akhir waktu itu dengan membaca Al-Quran khamsina ayat, 50 ayat kita baca, itu ukuran akhir makan sahur. 50 ayat ada 10 menit ada. Sekedar itu ukuran. Emang kenapa disuruh akhir-akhir? Sebab makanan yang kita makan waktu sahur bertahan dalam tubuh, dalam perut 7 jam. Jika kita makan jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 habis makanan, maka orang puasa biasanya sakit perut jam 11, jam 12. Maka kalau udah 11:30 di masjid banyak orang yang pada tengkurep. Buka baju. Kenapa tuh kuat sampai maghrib? Satu keyakinan. Dia yakin enggak ada orang mati gara-gara sakit perut puasa, enggak ada. Kata Nabi sumu tasihu, berpuasalah niscaya sehat. Yang kedua, faktor lemak dalam tubuh saat Ramadan berfungsi menjadi pengganti makanan. Makanya dari habis makanan jam 11, jam 12 sampai sore itu lemak kita menjadi pengganti. Makanya begitu Syawal, Lebaran ditimbang berat badan kita,
berkurang 2 kilo. Lemaknya diambil menjadi pengganti makanan. Semua kewajiban yang Allah berikan buat kita hambanya, banyak hikmah-hikmahnya. Mudah-mudahan istiqomah tuntas sampai dengan malam yang terakhir. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadru'ana wa ta'abudana wa tahlilana wa tahmidana wa tamjidana wa kiro'atana ya ilahal alamin. Allahumma ja'alna fi hadhihi syahril mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal askiya'il mardudin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.